Jika engkau mengambil dari seseorang, awas hati-hati. Dan juga disebut Imam Haddad. Kita diberi oleh seseorang. Hendaknya jangan kau terima pemberian kepada seseorang, kecuali engkau telah yakin bahwasanya yang memberi adalah Allah. Hikmah sebelumnya. Kemudian setelah itu harus kita renungi bahwasanya, lalu kenapa kita harus bersyukur kepada dia? Kita bersyukur kepada dia karena apa? Kenapa Allah memilih dia sebagai jalan sampainya rezeki kepadaku? Bukan karena dia memberikan rizki kepadaku. Bukan karena orang itu memberikan rizki kepadaku. Akan tapi ini harus kita kuat. Bahwasanya aku akan ambil uang dari dia, hadiah dari dia, pemberian dari dia. Dengan keyakinan bahwasanya memberi adalah Allah. Tapi dia dijadikan oleh Allah perantara. Padahal Allah bisa memberikan langsung kepada kita. Lalu khusnudan kita dia pasti ada kelebihannya. Kalau tidak, tidak akan dilewatkan oleh dia. Sehingga ada perintah kita untuk bersyukur kepada manusia. Mandam yaskurin naslam Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, tidak terima kasih kepada Allah. Cuman kita cara mensyukuri manusia itu sebagai apa sih? Karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Tapi kalau sudah kita bersyukur kepada manusia karena dia memberi, maka ketahuilah iman kita akan teropos. Kita seolah terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi ada orang menjilat. Ada orang kalau bertemu dengan manusia bukan berharap kebaikan kecuali mengharap sesuatu yang kembali kepadanya, enggak ada ikhlas. Sehingga duduk dengan seseorang hanya perlu imbalan. Saya harus baik-baik dengan dia, kenapa? Ya saya ingin dapat dari dia. Karena bukan Allah yang dicari. Dia hanya mengharap dan itu bahaya sekali. Dan kita pun tidak senang kalau orang duduk dengan kita berharap sesuatu imbalan. Karena tidak tulus. Dan paling repotnya kalau kita duduk orang yang tidak tulus. Dan memang kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi kita belajar untuk diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita dengan sesama manusia adalah betul-betul urusan dengan Allah. Sehingga Imam Haddad kemarin kita sebutkan pada pertanyaan yang lalu. Kalau engkau ingin mengambil seseorang, mengambil sesuatu, ingat. Jangan sampai dengan bisyahwah. Jangan sampai mengambil bisyahwah karena punya harapan syahwat artinya Kesenangan atau kecintaan kepada sesuatu tersebut, sehingga ingat kepada pertemuan yang lalu, ada seorang kekasih Allah diberi oleh orang sesuatu, dan dia punya hajat. Di saat diberi, ternyata dia diterima. Esok harinya, baru dikirim lagi yang serupa diterima. Apa bedanya? Waktu yang pertama, di saat diberi, dia akan mengambil dengan penuh syahwat, lupa bahasanya ini diberikan dari Allah. Sehingga mengambilnya tidak ingat kepada Allah lalu ditahan tidak. Berarti waktu saya akan mengambil ini bukan bukan ingat Allah maka aku batalkan. Tapi setelah bahasanya yakin pemberian ini dari Allah maka diambil. Begitu sebaliknya di saat kita menolak jangan sampai li syuhrah. Ngambil li syahwah menolak li syuhrah adalah jelek. Menolak li syuhrah itu ada apa? Misalnya ada seorang apa saja kemarin disebutkan seorang ustadz atau apa enggak mau nerima duit. Kenapa? Biar dibilang dia orang paling ikhlas. Wah, oh, ini menolak li syuhrah. Menolak, kelihatannya nggak senang dengan tangannya manusia, tapi bukan karena Allah, tapi karena dia. Ingin dibilang sebagai orang yang yang hebat, dia ikhlas, bahaya juga. Ini makanya, di saat menerima, kita harus menata hati kita. Bahwasanya, aku akan mengambil dari orang tersebut karena Allah yang memberinya. Lalu, aku harus bersyukur kepada dia karena apa? Karena dia telah dipilih oleh Allah. Sehingga, dengan demikian, kita hanya akan tawaduk kepada Allah. Kalau kita tawaduk kepada orang tua karena umurnya bukan karena kekayaan seseorang. Maka Nabi mengancam man tawadhu ali dihinahu ini. Kalau orang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dua per imannya runtuh. Jadi ustaz bisa dibeli dia. Jadi apa saja bisa dibeli. Karena apa? tawadhu karena manusia. Akan tapi kita ilah. Kalau kita tawadhu kepada orang karena agama, karena kebaikannya, karena Allah, maka kita akan mulia. Kita tidak akan terhinakan dimanapun. Ini bukan berarti kita tidak boleh minta kepada manusia. Hendaknya, kalau kita meminta kepada manusia, ini harus sadari: meminta kepada manusia, hendaknya ada kesadaran pada dirinya. Bahwasanya, ini dia meminta berurusan dengan manusia karena dia ingin punya urusan dengan Allah. Anda atau kita boleh minta kepada sahabat kita sesuatu. Tapi bukan dalam irama saya ingin mengambil harta tersebut untuk kesenangan yang sifatnya adalah syahwat. Tapi ada hajat, sehingga kan tidak dilarang orang meminta, orang fakir, orang apa pengemis. Pengemis kalau minta tidak dilarang, karena dia fakir. Tapi kalau orang cukup meminta-minta, rendah dia. Jangan dianggap tidak dosa minta-minta. Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan, kok minta-minta kepada manusia, dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging. Ini mukanya tidak berdaging minta-minta. Padahal dia cukup. Jadi kalau orang minta karena hajat sah, tapi harus betul-betul karena hajat. Tapi kalau tidak karena hajat, naudzubillah. yang tidak ada wajahnya. Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya. Kita harus berbicara di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya, ada orang yang pura-pura fakir. Ada minta dengan cara yang halus, mungkin kita harus waspada. Dimulai dari kita, mungkin yang merasa dirinya sebagai ustaz. Kita bisa saja menjadi peminta-peminta halus ya. Pengemis pakai jubah, pakai imamah. Haram, sehingga meminta mengambil dari orang dengan dengan membawa gelar kebesarannya. Oh ini paling enak ngambil duitnya orang. berapa? Cincinnya baik buat saya dah cincinnya. Ya minta Ustadz nggak bisa nolak. Eh mengambil dengan cara begitu supaya ngambil dengan pedang haram tuh. Nah ini agama mahal bisa dijual begitu bisa untuk nakut nakut orang. Atau nanti nggak berkah nih sama kiai sama Ustadz nggak dan Ini Ini jangan dianggap minta ini ini meminta juga ini Pengemis halus dia pakai gelar Ustad Al-akhdhu bil al Lebih serem dari pedang kalau pedang bisa saja dilawan kita kalau rendah ini makam Masya Masyaallah, ini jamnya bagus banget nih masyaallah. Ustaz. Dan macam-macam gayanya ustaz, ada ada gaya ngelo ya Allah, mobil saya macet tiga kali lah Pak Haji, macet tiga kali. Eh, <tik> <tik> biar diganti mobilnya. Ya itu halus minta sama rendah. Mana Arif Billah semacam? Arif enggak? ngadukan kepada manusia malu dia ngomong malu paham cerita aduh rumah masya bocor terus ini ya maksudnya biar dikasih kesini gue Allah alhamdulillah hati-hati meminta -hati. artinya apa Kekroposan di dalam hatinya dia akan fakir selamanya tapi kalau kita punya hajar minta sah halal seorang fakir minta halal orang fakir minta sah karena dia punya hajat, tapi pun demikian. Ini fakir, kita bicara orang fakir bukan orang cukup. Jadi orang minta karena dia hajat sah. Atau orang minta dalam, kas, dalam irama berkasih sayang. Itu ada. Minta dalam irama kasih sayang. Sebenarnya kita punya. Cuman namanya apa? Ya, guyuk Pak. Bukan bukan meminta secara sungguhnya. Berkasih sayang karena saya cuma merasa dekat, saya minta. Cuman biasanya berarti kan Itu hanya bahasa meminta dalam berkasih sayang. Memberi berkasih sayang sehingga tahadu tahabu. Memberi hadiah tuh sah dalam irama menumbuhkan kasih sayang dan cinta yang gak benar adalah kita meminta untuk syahwat tadi itu. Untuk banyak untuk dia cinta dunia. Biasanya yang suka minta-minta itu kurang paling pelit, Diminta susah dia. Karena dia tidak mengerti memberi, dia hanya meminta saja dan menyakit. Nah, makam mulia yang diingat oleh Imam Ibnu atau esakan dari adalah bagaimana seorang yang minta kepada Allah saja kadang dia mikir. Malu dia bagaimana minta kepada manusia. Alangkah kayanya orang ini. Sehingga duduk dengan orang kaya pun dia nggak pernah dia berangan-angan dari koceknya tuh. Kan mus muskilah problem ya. Siapapun kalau duduk dengan orang kaya, kemudian dia tamak dengan hartanya dia, dia rendah di hadapannya. Nabi sudah mengatakan dua per tiga imannya tuh hilang dan dia akan direndahkan. Sehingga sudah mulai action bahasa bahasinya segala macam. Orang kaya sendiri nggak senang dengan orang itu. <tuh> Kok remeh banget dia. Sehingga bisa saja dibeli saja. Alah, kasih duit, diam. Tuh. Kasih diam, diam ustaznya. Kasih diam, diam. Astagfirullah. Kita mulia dengan Allah. Maka, Ustadz, ini adalah kita bicara tentang, kalau Ustadz duduk dengan orang kaya, bagaimana akan kita menjadi satu, satu hubungan yang baik. Kalau ada Ustadz duduk dengan orang kaya, mengharap kekayaannya, maka dia telah salah tapi kalau ada seorang ustadz duduk dengan orang kaya, mengharap semoga orang kaya itu menjadi orang dermawan maka itu sah tandanya tulus apa? Enggak harus dia berbuat baik dengan saya saling TV